Ada seorang kawan saya, ustaz, mang orang panggil dia. Dia ni mengaji daripada Terengganu. Dia menantau kitab di Kota Baru. Masa dia belajar, duduk di Terengganu, Kuala Terengganu, mengaji di Kota Baru. Pergi dengan Honda Kak. Honda Kak ni buruk. Pergi Tok Guru baca malam ni sutir, esok dulu baca, pagi esok balik. Pergi dengan Honda Kak 100 batu pasir tumbuk. Nampak? Kita setengah kilo tak pergi. Kadang-kadang apa setengah kilo 70 langkah tak pergi juga. Kadang-kadang tak payah start kereta. Umur dia atas bukit sikit, dia jatuh handbrake je, kau start masuk dalam surat. Tak pergi juga. Ini masalah. Dan, jadi Allah tak beri kita ilmu kerana kita tidak menampakkan bahawa ilmu itu suatu yang sangat mahal. Nampak di sisi Allah. Jadi Allah beri kita sedikit ilmu, pada mana yang kita letak harga ilmu itu. Nah, jadi orang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Rupanya bila belajar Arab ni, Arab ni payuh rupanya. Dan tapi seronok belajar Arab tu payuh. Pasal kita lho, payuh tu orang putih. Dia duduk di Terengganu, nantau kitab dia tu di Kota Baru. Dan lepas pada tu, dia duduk di Terengganu, dia pergi dengan bas untuk tadah kitab dua kali pengajian di Kedah. Dua hari pergi Kedah balik. Duduk di Terengganu 5 hari. Minggu depan pergi pula 2 hari duduk Kedah dan balik. Dan akhirnya buka pondok di Kuala Berang. Nampak? Buka pondok, buka madrasah di Kuala Berang. Pasal semangat dia. Nampak? Alustor, kita kalau kita kira satu batu ke Kota Baru dia benda Terengganu untuk kita dengar orang ngajar, gila dah pergi satu batu. Kalau anda kan ayam usah tak pergi lagi, nampak? Dukati 1100 kasi tak pergi, baik kipas tau, tengok awet. Ini masalah. Jadi Allah beri kepada dia. Jadi kita ni tengok, mana agama ni sebenarnya cukup-cukup mudah pada zaman ini. Buka YouTube boleh pilih ustaz. Buka blog, boleh copy paste dan sebagainya. Zaman kita tak boleh copy paste. Zaman 89% belum lagi copy paste. Internet pun berat dan 89 baru ada. Cuma pakai kitab. Budak balik Mesir, nak balik ni, tak pun kirim kitab. Ada marak ni, kirim. Dari piti-piti rawi kita, ada sama rawi zakat 1000 boleh 2 tong kitab. Rawi zakat 500 boleh 1 tong kitab. Dia nak cabar bahawasanya, carilah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana harga yang tinggi kita letak pada ilmu itu, maka tinggi itulah Allah akan beri ilmu itu kepada kita. Kalau kita buat lebih kuranglah. Dan kalau kita tak cakna langsung, jadilah kita masyarakat Islam yang macam ramai-ramai ni. Dia orang Jawi, tak boleh baca Jawi. Tak kata nak baca kita Arab. Tak kata nak baca hadis, nak salam hadis. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, saya nak beri semangat. Saya dari lulusan sekolah orang putih, tapi saya dipanggil ke Semaza. Dipanggil Semaza ni sekolah menengah agama atas Zainal Abidin. Dipanggil oleh ustaz-ustaz supaya baca kitab-kitab Arab di situ untuk budak-budak Serawi yang nak pergi Mesir. Kita baca askar, kita baca kitab sorak, kita baca kitab hadis, kitab-kitab Arab. Jadi nak kabur sini, walaupun kita sekolah orang putih, tapi bila kita bersungguh-sungguh, kita baca kita Arab untuk budak-budak yang sekolah Arab. Dan ada seorang pelajar Fuzah, pensyarah Fuzah, lecturer, dia balik tapi kabel dia kuat. Dia dapat mengajar di universiti. Dia mengajar Pekok. Dia baca di sana, dia ngaji Mesir Al-Zahar. Dia ngaji tidak terlaki satu muka surat. Jadi balik terus dapat. Dia tak boleh nak mengajar. Dia baca kitab Murni, kitab Sirajul Talibin. Dua buah kitab. Jadi esok mengajar hari ni dia akan mari kat saya. Dia akan gariskan apa benda ibarat yang dia tak faham, mana error yang dia salah. Kita pula jadi satu kerja, kena tegang dia. Pak hari ni tegang, esok dia mengajar. Hari ni tegang, esok dia mengajar, gaji dia bahan sekor.
Tapi tak apalah, tu ambil kira lah. Tapi pengalaman kita nak cerita bahawasanya kita, maknanya bukan mesti kita nak pergi ke negeri Arab baru kita nak pergi ke rumah Arab. Nampak? Maknanya di tanah Malaysia ini, di Terengganu ke, di Perak ke kita duduk, kalau kita bersungguh-sungguh, nampak? Nah? Orang Arab pun kita boleh ajar balik. Nah? Hanya nak beri semangat pada orang-orang muda. Nampak? Nah? Dan jangan maknanya kita sayang dengan dunia kita untuk kita belanjakan nak dapat akan ilmu. Batulah kalau dia tengok ada tok-tok guru dalam Malaysia ni, adakah dia tu jadi tok guru, dia belajar macam kita belajar ni, dia tengok kuliah ambil saja balik minggu dua kali batu jadi tok guru. Dan jadi kita tengok rekod-rekod tok-tok guru, pak jadi tok-tok guru dia ni hebat-hebat jadi tok guru. Rekod pengajian itu memang hebat juga. Nah, bertahun pergi Mesir, ni pergi India, pulau panjang sambung di Syria, lepas Syria pulak, begini pulak, begini pulak, dapat belah-belah tahun, puluh-puluh tahun. Nampak? Ha? Barulah dapat jadi ulama. Nah, jadi kalau kita nak lebih, kena usaha lebih. Nah, sekali lagi lah kita mohon maaf, mohon ampun. Bukan kita cerita nak riak, nak wujud takabur, bukan. Nak beri semangat kepada orang-orang muda, anak-anak muda geng kita ni, bahawasanya segala nikmat dunia ni kita ada belakang dah. Maka sedikit kekurangan kita, kita tidak pakai di dalam agama. Maka belajarlah. Eh, yang mana kuliah cukup banyak sekarang. Kalau negeri Selangor paling banyak, saya di luar kan paling banyak ada kuliah. Nah, yang kedua Kelantan jatuh tempat kedua yang ada kuliah. Eh, jadi belajarlah sungguh-sungguh. Eh, benda inilah yang akan ditanya kepada kita. Kerana bila kita faham agama, insyaAllah kita akan bantu agama Allah. Orang yang tak faham agama, dia akan lawan agama Allah. Dan dia akan lawan orang yang bantu agama Allah. Seperti yang kita tengok sekarang.